Pemirsa, Wardah mendukung pendidikan Indonesia di masa new normal lewat Wardah Inspiring Teacher 2020. Diikuti oleh ribuan guru dari berbagai daerah, acara pelatihan ini berfokus pada perkembangan digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi Corona. Tahun ini menjadi tahun ketiga diselenggarakannya Wardah Inspiring Teacher. Peran guru yang begitu penting bagi dunia pendidikan menjadi latar belakang program CSR PT Paragon Technology and Innovation untuk mengapresiasinya melalui Wardah Inspiring Teacher. Menyesuaikan new normal, tahun ini Wardah Inspiring Teacher berlangsung secara daring. Fokus utama pelatihan memang pada perkembangan digital. Hal ini lantaran di tengah pandemi COVID-19, para guru dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang mengandalkan teknologi digital. Bisa terus berinovasi walaupun ya berbagai kendala-kendala yang dihadapi. Jadi kayak ada metode-metode yang diberikan gitu kan. Yang sebenarnya ini juga lebih mendasar juga kembali lagi kayak pola-pola penerapan design thinking sebenarnya untuk guru. Jadi kayak berangkat memang dari masalah empati terhadap kebutuhan muridnya. Dan disesuaikan dengan konteks dan situasi yang ada. Nah, jadi bagaimana itu nanti melahirkan sebuah inovasi. Nah, kita untuk berterima kasih kepada dunia pendidikan Indonesia gitu, yang turut mengantarkan Paragon menjadi sebesar ini, kita programnya adalah, salah satunya adalah Inspiring Teacher. Pembelajaran jarak jauh memang memiliki tantangan tersendiri karena tidak dapat bertatap muka secara langsung. Wardah berharap melalui pelatihan ini, 1.800 pendidik yang mengikuti acara tersebut dapat beradaptasi menjalankan PJJ secara kreatif dan inovatif. Proyek ini juga diharapkan mampu memberi inspirasi untuk negeri. Dari Jakarta, Nadia Raisa, iNews melaporkan.